solidaritas menolak terorisme ini digelar oleh ribuan warga di bawah Tugu Ringin Jontong, Kota Jombang. Ribuan warga dari berbagai organisasi kemasyarakatan tumpah ruah berkumpul menjadi satu di Tugu ASEAN demi menolak segala bentuk aksi teror di Indonesia. Sambil membentangkan poster dan menyalakan lilin, mereka sama-sama menyerukan kecaman terhadap ulah keji para teroris yang melakukan aksi pemboman di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo. Selain sejumlah ormas dan para lintas agama, aksi juga didatangi Kapolres Jombang AKBP Fadli Wianto dan Ketua DPRD Jombang Joko Kiono. Dalam orasi, mereka mengutuk tindakan para teroris yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Dalam aksi, mereka juga mendukung langkah polisi memberantas para teroris hingga ke akar-akarnya agar tidak kembali melakukan aksi teror di Indonesia.